Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gilaan guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muslimin yang saya hormati, juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur baiklah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita semua masih dipertemukan olehnya di bulan suci, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari beliaulah kita semua mengetahui akan ajaran-ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana seluruh umat Islam di mana saja berada diwajibkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang ikhlas dan rasa gembira yang sangat dalam. Karena bulan Ramadan adalah bulan panen amal kebajikan untuk bekal hidup di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata bahwa dunia itu adalah tempat menahan sebagian lady bagi akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa lady yang subur untuk menanam amal kebajikan ialah di bulan Ramadan. Para sahabat Nabi Muhammad sangat bergembira apabila menyambut datangnya bulan Ramadan. Senang dalam arti yang sesungguhnya adalah rasa syukur, dan kesedihan yang mendalam jika bulan Ramadan telah berlalu. Lebih sedih hatinya bila mereka ditinggalkan kedua orang tuanya. Demikianlah sesungguhnya umat Islam yang hatinya penuh dengan keimanan dan ketaatan mematuhi panggilan ilahi. Dan hendaklah demikian sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah beberapa hal utama yang harus dipersiapkan agar benar-benar Ramadan
itu semarak dan berkesan, yaitu berkesan di hati. Di antaranya hal yang harus dipersiapkan ialah merenungi diri. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kini hendaknya ditutupi dan disusul dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan memperbanyak istighfar agar diri kita terlepas dari dosa. Berbuat baik itu memperbaiki hubungan dengan kedua orang tuanya. Mungkin selama hubungan kita dengan kedua orang tua, hal-hal yang mengecewakan atau menyakitkan hati. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, kita mohon keikhlasannya untuk mengampuninya, mengadakan hubungan silaturahmi dengan sanak saudara, teman-teman, terlebih hubungan dengan sesama muslim. Selain semua itu, sangatlah penting untuk membersihkan yang bersifat lahiriah dan jasmaniah, misalnya membersihkan pekarangan, lingkungan rumah, membersihkan masjid dan musola dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan ikhlas hati, karena puasa Ramadan itu adalah merupakan panggilan ilahi yang ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Demikian pidato saya dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usiku wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.